Stripes. Di video kali ini, Gogo mau ngajakin kalian hunting nasi goreng malam-malam di wilayah seputaran Jakarta. Let's go! Mari melipir ke daerah Menteng, Jakarta Pusat. Spot ini letaknya cuma beberapa langkah dari Taman Menteng, tepatnya di sebelah Hotel Ibis Budget. Di sini banyak banget pilihan makanannya. Mulai dari batagor, siomay, pecel ayam, sampai yang Google cari yaitu nasi goreng. Tapi yang favorit di sini itu adalah nasi goreng gilanya. Karena yang jual nasi goreng gila di situ lumayan ada banyak, favorit Google si bapak ini nih. Gerobaknya ada di barisan paling ujung belakang. Oh ya, saran Google kalau kesini mending bawa minuman sendiri. Soalnya harga minumannya lumayan agak mahal. Destinasi yang kedua, Gogra meluncur ke kawasan Panglima Polim, Jakarta Selatan. Here is the legend nasi goreng Abjai. Spot nasi goreng yang satu ini terkenal banget sama kelezatan nasi goreng kebulinya. Daging kambingnya sendiri empuk dan gak berbekas di mulut. Udah gitu rasa rempah-rempahnya juga kuat banget dan porsinya pun lumayan banyak. Kalau mau kesini, Gogra saranin sih di weekdays aja. Soalnya kalau weekend, antreannya lumayan cukup panjang dan bisa-bisa kita kehabisan. Dan destinasi yang terakhir adalah nasi goreng Ijo Tole. Letaknya nggak gitu jauh dari nasi goreng Abjai. Meski tempatnya cukup kurang nyaman buat duduk lama-lama, tapi rasa nasi goreng tuh nggak main-main. Yang paling laris dipesan di sini adalah nasi goreng warna-warninya yang terdiri dari 3 warna. For your info nih, warnanya ini bukan berasal dari bahan pewarna loh. Yang warna merah ini berasal dari buah bit. Lalu yang warna hijau berasal dari sayur-sayur hijau. Dan yang warna hitam berasal dari cumi. Masing-masing ketiganya pun punya rasa yang berbeda. Pokoknya tuh enak banget. So yummy! So, kalau nasi goreng favorit kamu di mana? Jangan lupa subscribe dan komen di bawah ini ya. We'll be right back.